Halo teman-teman semua, kembali lagi di Gedinar Channel. Pada video kali ini kita bakal ngebahas bagaimana caranya mengaktifkan fitur pesan WhatsApp yang secara otomatis akan terhapus. Sebelum memulainya, jangan lupa untuk support channel ini dengan ngeklik tombol subscribe dan loncengnya. Siapa tahu ada video yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Pertama, setelah kita membuka aplikasi WA-nya, klik 3 titik pojok di kanan atas. Kemudian pilih setting dan pilih menu privacy. Nah, bisa dilihat di sini disappearing message. Nah, jika kita ngeklik ini, bisa dilihat ada pilihan 24 jam, 7 hari dan 90 hari. Nah, seandainya kita pilih 24 jam, maka dengan secara otomatis pesan WA kita yang kita kirim ke siapa saja, maka dalam waktu 24 jam pesan itu akan secara otomatis terhapus dan tidak bisa terbaca oleh si penerima. Berikut juga jika kita pilih 7 hari, maka pesan itu akan terhapus setelah 7 hari. Nah, gimana teman-teman? Semoga video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih sudah mampir ke channel ini. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.